Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vino Zulkarnain di channel Street Food yang ada di Kota Makassar. Kali ini saya di Jalan RT Tasning Baru, tepatnya di depan Pasar Aropala. Ini ada penjual baru yang saya lihat di pinggir jalan, namanya Nasgor Hits Mozzarella guys. Jadi ini menu-menunya saya lihat hanya ada nasi goreng moza pakai topping telur dan ayam. Harganya Rp12.000 dan Rp15.000. Nasi putih, paru rica, nasi ayam sambal geprek Rp10.000. Murah-murah banget, dan ada minuman-minumannya guys. Jadi ini tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Aropala. Ini standnya seperti ini guys. Jadi kita pesan aja, nanti kita lihat proses pembuatannya. Ini abangnya. Ini dia nasi goreng hits mozzarellanya guys, seperti ini. Harga Rp15.000 pakai ayam goreng tepung sama telur. Jadi cara masaknya itu kalau saya lihat simple banget, hanya pakai kecap terus dikasih penyedap rasa aja. Tapi yang tadi itu harum banget dari bumbunya, dan nggak ada sambal dikasih. Jadi memang hanya polos seperti ini,
nasi goreng mozzarellanya. Tapi saya pesan juga ini paru ricanya, guys. Harganya 15.000 aja. Jadi langsung aja kita nyobain seperti apa rasanya ini. Ada yang spesial nggak dari nasi goreng keju mozzarella ini, guys? Sama paru ricanya. Kita pindahin di piring dulu. Ini dia nasi gorengnya. Langsung aja kita nyobain nasi gorengnya terlebih dahulu yang dimasak yang super simple. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya pakai kecap, sosis sama bumbu nasi gorengnya itu ternyata enak, terasa banget. Lumayan mantap. Kita coba pakai keju. Ya lumayan lah. Tapi untung saya pesan parunya. Karena ada pedas-pedas biar enak. Parunya mantap. Kalau si warnanya standar, yang pecinta keju pasti suka. Murah meriah di pinggir jalan Kota Makassar, di jalan Aropala tuh, atas baru pas di depan pasar. Paprikanya nggak terlalu pedes juga karena kelihatan nggak terlalu banyak sambalnya ini, guys. Coba ayam goreng. Jadi bumbu nasi gorengnya terasa, tapi kalau dilihat dari nasinya ini kayak bukan nasi goreng biasa yang mas-mas pinggir jalan jual lah, di gerobak-gerobak. Yang nasinya itu nggak kayak ini lengket, kayaknya ini nasi dari Mexico. Oke, sekian dulu videonya, segitu aja. Saya lanjut makan. Kalau suka jangan lupa like, share, tekan tombol subscribe-nya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.